Semalam Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan peletakan jawatan Dato' Ong Kim Sloy sebagai pengarah teknikal badan induk bola sepak negara itu. Kim Sloy hanya secara rasmi bergelar pengendali Sabah FC pada Oktober hadapan selepas menandatangani kontrak bersama skuad badak Sabah FC. Sabah FC pula bukan pasukan yang asing buat Dato' Ong Kim Sloy. Beliau sendiri pernah beraksi bersama pasukan itu pada 1994 sehingga 1998. Mengambil kira bekas rakan sepasukan, skuad Oleren Shaw adalah pengarah teknikal Sabah FC, maka ia tidak mengejutkan kedua-dua individu kembali bekerjasama untuk membangkitkan kembali pasukan yang pernah bergelar Gergasi Borneo suatu ketika dahulu. Sabah FC beraksi di Liga Super sejak dua musim lalu selepas muncul juara Liga Premier pada musim 2019. Selepas 21 perlawanan yang dilalui pada musim ini, Sabah FC sekadar mencatat 4 kemenangan dan 7 keputusan seri untuk menduduki kedudukan ke-9 dari 12 pasukan. Keputusan tersebut menyebabkan Sabah FC mengambil langkah drastik memecat ketua jurulatih, Kurniawan Dwi Yulianto pada penghujung Ogos lalu. Skuad Sabah FC pada hari ini dikendalikan secara sementara oleh Burhan Ajui sambil dibantu oleh Jelius Ating. Kim Sloy pula hanya secara rasmi bergelar pengendali Sabah FC pada Oktober hadapan dan boleh mulai membawa pasukan Sabah FC di pertandingan Piala Malaysia. Tidak mudah untuk mengubah sebuah pasukan dalam tempoh masa yang singkat. Oleh itu, pertandingan Piala Malaysia berkemungkinan akan menjadi medan Kim Sloy menguji kemampuan barisan pemain sedia ada untuk menyediakan skuad lebih mantap untuk saingan musim 2022. Kami yakin Dato' Ong Kim Sloy sendiri akan lebih jelas mengenai perkara ini selepas menyertai pasukan Sabah FC pada Oktober hadapan. Sejak beberapa musim lalu, pasukan Sabah FC seringkali dikecewakan dengan pengambilan pemain import yang sekadar gah pada nama.